Soimah Pancawati akhirnya tepati semua janjinya terkait hadiah yang akan diberikan kepada Owan Boalemo, jika keluar sebagai juara pertama di The Academy 6 Indosiar. Tadi malam, tepatnya di babak grand final, Emai Soimah langsung memberikannya kepada Owan Boalemo usai menjadi sang juara. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang diberikan Emai Soimah kepada Owan Boalemo mencapai ratusan juta rupiah. Hadiah tersebut diberikan Emai Soimah saat berada di belakang panggung, usai acara tersebut selesai digelar. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Owan Boalemo resmi didapuk sebagai pemenang ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi 6 Indosiar tahun ini. Peserta perwakilan dari Boalemo tersebut berhasil mengalahkan pesaingnya, yakni Novia Asal Serang, di babak grand final tadi malam, dengan perolehan polling akhir, 53,27 persen sedangkan Novia Serang hanya mendapatkan polling akhir 46,73 persen. Owen Boalemo sukses membawa pulang piala bergilir DA6 Indosiar, serta uang tunai senilai 300 juta rupiah. Dalam penyerahan piala tersebut, Owen Boalemo didampingi langsung oleh kedua orang tuanya, yang datang jauh-jauh dari salah satu pedesaan di Boalemo. Momen penuh harunan bahagia, terpancar dari raut wajah kedua orang tua Owan Boalemo, ketika anaknya resmi dinobatkan sebagai sang juara D6 Indosiar tahun ini. Sujud syukur pun tak lupa diutarakan oleh Owan Boalemo, ketika dirinya berhasil menjadi sang pemenang di ajang dangdut paling bergengsi di tanah air tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Owan Boalemo juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pendukungnya, terutama dari masyarakat Boalemo, yang selalu memberikan support kepadanya selama ini. Tak hanya itu, Owan Boalemo juga mengucapkan untayan kata penuh air mata, terkhusus kepada kedua orang tuanya, yang tak henti-hentinya mendoakan dirinya untuk menjadi sang juara. Piala dan hadiah juara pertama DA6 Indosiar yang jatuh pada Owan Boalemo diserahkan langsung oleh Bapak Imam Sujarwo, selaku Direktur Utama Indosiar, yang didampingi oleh Buk Ahmad selaku Direktur SCM Indosiar. Sebelumnya, perlu kalian ketahui, Haryanto Tuna atau Owan Boalemo merupakan seorang nelayan yang tinggal di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna yang masih berusia 23 tahun, mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi 6 Indosiar. Pemuda yang akrab di Sapawan itu lolos ke babak kompetisi hingga masuk grand final dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung Owan mengatakan, anaknya sebelum masuk DA6, adalah seorang guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Owan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Owan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Owan mendapatkan informasi kompetisi di akademi melalui media sosial. Owan pun langsung mendaftarkan diri. Owen diberi undangan untuk memperebutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Owen melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu Owen menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak 12 besar, Owen berduet dengan Lady Rara juara dua Liga Dangdut Asia. Keduanya menyanyikan lagu kalah Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. Owan dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari dewan juri. Atas semua kegigihan dan kerja kerasnya itu, Owan kini berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi sang juara di ajang dangdut paling bergengsi di tanah air, yakni di Akademi 6 Indosiar.